kalau kita melihat sesuatu, selalu kita katakan apa? Bagusnya itu ya, enaknya itu ya, bahagianya itu ya. Bahasa ini, kata Abdullah masuk ke dalam psikologi Islam, bahwa kata-kata ini merupakan angan-angan. Kalau kita memuji itu, sebetulnya itu adalah angan-angan. Ini kata Abdullah masuk. Oh, enaknya Bapak Ibu, itu angan-angan. Tetapi bagaimana diganti? Diganti bukan bahasa angan-angan, tetapi bahasa doa. Ketika melihat satu kebahagiaan kita doa, ya Allah, bahagiakan saya sama dengan bahagianya orang itu. Enakkan saya ya Allah sama dengan enaknya Bapak itu. Jangan bilang, oh enaknya Bapak itu. Jangan, ganti Bapak itu sekalian. Ganti dengan doa. Bapak itu kan enak betul. Jangan bilang ganti. Ya Allah, enakkan saya sama dengan Bapak itu. Nah, itu namanya doa. Tetapi kalau kita hanya mengucapkan memuji saja, itu namanya angan-angan. Kata ulama sufi, panjang angan-angan itu adalah sebuah dosa dan kelalaian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, isilah pandangan mata kita dengan doa. Isilah pandangan mata kita dengan semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kebaikan langsung doa, melihat kejahatan langsung minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul hidup kita ini penuh dengan doa. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi kita